Kehadiran aset maritim China di Laut China Selatan LCS lebih kepada pasukan pengawal pantai bukannya kapal tentera laut. Sehingga kini tiada sebarang tindakan agresif dilakukan terhadap pasukan maritim negara. Timbalan Menteri Pertahanan mengesahkan situasi semasa di LCS selamat serta terkawal. Kehadiran aset maritim China di Laut China Selatan adalah lebih kepada pasukan pengawal pantai China Coast Guard dan bukannya kapal perang tentera laut China. Perkara ini adalah selaras dengan pendekatan Grey Zone strategi dengan izin yang sedang dilaksanakan oleh China di Laut China Selatan. Walaupun kehadiran kapal China di perairan negara mencetuskan polemik, namun sehingga hari ini mereka tidak melakukan sebarang tindakan agresif seperti yang berlaku kepada negara lain. Bagaimanapun, kementeriannya komited mempertahankan kedaulatan tanah air. Selain pastikan kesiapsiagaan aset depani ancaman di perairan maritim negara.